Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Zuhri. Nah, kali ini saya berserta rombongan akan berkeliling di tempat wisata di Sumedang, tempatnya Jatinangor, yaitu Jans Park Sumedang. Kami dari rombongan baru saja sampai. Kira-kira setelah menempuh perjalanan hampir 4 jam dari Pamanukan sampai ke lokasi. Oh, ada Pak Usup baru turun. Tempat parkir di Jatinangor ini atau di Jans Park ini sangat luas. Jadi kita tuh untuk menempuh ke lokasi itu lumayan melelahkan. Tapi sengaja aku nggak edit, dipercepat. Jadi supaya bisa merasakan betapa capeknya dari tempat parkir ke lokasi. Mari ikuti perjalanan saya berserta rombongan di tempat parkir yang sangat luas ini.
setelah lumayan ngos-ngosan dari ujung tempat parkir saset, ada Pak Usup lari-lari. Nah, akhirnya sampailah kita di depan. Oh, di depan ini ya. Ini tuh baru di depan, belum masuk. Kita masih jalan lagi. Tuh, Pak Usup katanya ini selfie-selfie. Aduh. Capek tapi sangat menyenangkan. Tuh, ini Ibu Fitro. Nih, itu Ibu. Baru nyampe, belum masuk ya. Baru nyampe di tempat depannya saja. Saya masuk duluan karena rombongan masih sibuk. Masih sibuk pada selfie-selfie ria. Panas juga di luar. Jadi aku pengen cepat-cepat adem, aku masuk duluan. Intinya ikuti terus perjalanan saya berserta rombongan yang tambah seru lihat lokasi-lokasi apa saja di dalam. Ikuti kami. Ada kejadian lucu, kudung atau jilbab yang dipakai ibu-ibu rombongan itu ternyata setelah nyampe di lokasi itu ternyata banyak yang sama dengan rombongan yang lain, bukan rombongan 1-2 dari berbagai daerah itu. Entah kenapa jilbabnya itu sama, itu merah-merah kayak gitu, merah-merah pink kayak gitu. Tiket masuk Rp30.000 untuk hari-hari biasa, selain hari libur Rp40.000 untuk hari libur atau weekend. Ternyata lumayan ngantri juga untuk masuk